Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu undi percaya pada MB di Perak yang akhirnya mengakibatkan Dewan Undangan Negeri Perak tak percaya. Sebab undi percaya gagal, jadi tidak percaya. Selalunya undi tidak percaya mendapat sokongan, so MB turun. Tapi sekarang undi percaya tapi gagal mendapat sokongan, menjadi tidak percaya. Itu satu benda. Tapi yang lebih apa ni, nak cakap kelakar ke, lucu ke, dan tak sepatutnya berlaku, ialah pimpinan UMNO pusat seolah-olah terkejut kerana benda ini tidak dibincangkan awal di peringkat biro politik ataupun majlis tinggi, according to Anwar Musa. Dan hari ini Zahid bergegas ke Ipoh untuk mendapatkan mungkin cerita yang sebenarnya, apa yang berlaku. Kita tak tahu lagi, belum keluar lagi statement daripada Zahid. Tapi rata-rata melihat ini sebagai sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku, dan seolah-olah UMNO terlepas pandang, dan kini dikatakan ini adalah masalah lokal, localized problem. Bukankah dulu setiap peringkat negeri, tak kira apa parti pun, mendapat restu daripada peringkat pusat? Apakah ini perhubungan negeri UMNO mengambil keputusan bersendirian, tidak merujuk kepada pimpinan pusat, especially Zahid? Dan tak tahu, mungkin atas arahan siapa. So kita mahukan penjelasan, sebab ini mengenai kedudukan kuasa orang Melayu. Apakah ini sabotaj oleh UMNO ataupun sabotaj setengah-setengah pemimpin dalam UMNO tanpa merujuk kepada majlis tertinggi atau biro politik, dan seolah-olah terkejut dengan keputusan yang dibuat oleh UMNO tidak menyokong undi percaya yang dibuat oleh apa ni, salah seorang ahli dewan. Ini mengejutkan dan memalukan. Kenapa? Kerana mungkin pimpinan pusat UMNO terlalu sibuk sangat dengan kegawatan politik sekarang sehingga mengakibatkan mereka terlepas pandang apa yang berlaku di Perak, hingga menyebabkan ini berlaku. Tak boleh tarik balik. Jika UMNO, tak tahu bagaimana UMNO nak ambil alih kuasa ini. Dilihat sebagai UMNO menyokong DAP dalam keadaan sekarang, untuk tidak menyokong undi percaya pada Peja Menteri Usaha. Tapi reaksi Peja, gentleman, ada satu posting dibuat oleh bosku mengatakan bahawa UMNO tidak sokong Peja dalam undi percaya ini sebab mereka kerajaan negeri bawah Peja telah menjual tanah kelapa sawit pada sebuah syarikat Singapura, dan ini sebelum ini mahu dijual oleh pihak PH, waktu dikuasai oleh PH. Tapi bila Peja ambil alih, finally dijual juga. Itu menyebabkan UMNO rata-rata tidak menyokong Peja, dan sebagai tanda bantahan itu ditunjukkan dalam tidak menyokong undi percaya kepada Menteri Usaha Perak. Susah sikit lah nak cakap undi percaya ni. Selalu undi tak percaya. So kalau saya tersilap cakap pasal undi tidak percaya ni, maafkan saya. Sebab ini benda yang tidak biasa. So sekarang macam mana? Apa strategi strategi Barisan Nasional atau UMNO? Kalau UMNO mahu letakkan calonnya, sebab dulu UMNO komplain lah sebab Bersatu tak ramai pun, sehingga
daripada 1 jadi 3, 3 jadi 8 dan tidak ada majoriti menjadi menteri besar. Sekarang ini nak konon nak balas dendam lah kan, UMNO nak ambil. Apa kata Bersatu akan sokong? Apakah PAS akan sokong UMNO? PAS kata dia tak nak terbabit lah dalam pemilihan MB baru ni. Takkan Bersatu nak sokong UMNO pula untuk calon MB, sedangkan dia dah kena sabotaj dengan apa ni, UMNO. Dan takkan Parti Melayu UMNO nak biarkan apa ni kerusi MB diambil alih oleh DAP, sebab DAP ada calon ada calon apa ni, Melayu. Sebab perlembagaan calon Melayu saja yang boleh jadi MB, tapi ada calon Melayu dalam DAP. Ada dua bebas, satu bebas, satu gerakan. So kalau boleh, kalau mereka berkecuali, Bersatu berkecuali, bebas dia 25 24, 25 dengan 24. So very slim majority. Kalau DAP nak one to one dengan apa ni, UMNO nak one to one dengan DAP, dia boleh pengaruh satu lagi, dia dapat simple majority. So bergolak lagi politik di Perak. Sat kau ni, sat kau ni jadi MB, pening kepala. So bosku pun nak tunjuk masuk campur juga komen. Kita tunggu malam ni, mungkin saya akan buat posting lagi malam ni berdasarkan apa ni, laporan apa yang kita dapat yang terbaru dari Zahid MED yang bergegas. Sementara itu Dewan Dun Perak ditangguhkan sehingga hari Rabu ini untuk memberi peluang mungkin tentukan apa, siapa nak jumpa apa ni tuanku Sultan Perak. Semua orang pening, istana pening, rakyat pening. Rakyat tak pening lah, tapi pening lalat lah tengok apa semua ni berlaku. Macam dah tak dihormati jawatan paling tinggi dalam negeri, dibuat dipusing-pusing macam itu, macam Allah, macam tak ada apa lah. Macam jawatan pengurusi PIBG, macam jawatan AJK Masjid ke, yang kadang-kadang orang tak hormat, PIBG, JKKK. Dulu itu yang direbut kan, di peringkat cawangan, di peringkat bahagian. Sekarang di peringkat negeri, jawatan nombor satu negeri. Dulu JKKK ke, surau ke, masjid ke, jawatan ni berebut. Lah ni tak boleh nak kata lah, tak boleh nak criticize apa ni NGO ataupun badan-badan lain, badan-badan kecil, pertubuhan kecil yang selalu bermasalah. Persatuan sukan ke, persatuan apa ke, ini jawatan menteri besar. So sampai jumpa lagi, insyaAllah kita try lagi posting malam ini, kita tengok perkembangan di Perak petang ini, kita tengok apa yang berlaku. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.